Berikut merupakan 5 lokasi di bumi di mana graviti gagal berfungsi dengan betul. Tahniah kepada channel Aiman Rizki kerana memenangi giveaway dalam video sebelum ini. Sila DM Facebook Aiman Production untuk tuntutan hadiah. Nombor 5. Bukit Magnetik. Fenomena alam yang unik diklasifikasikan sebagai Magnetic Hill atau Bukit Magnetik wujud di banyak negara seperti Australia, Greece, Scotland, Korea Selatan dan yang paling terkenal adalah Mountain Magnetic Hill di Kanada. Pada dasarnya tidak ada apa-apa yang istimewa di sesebuah bukit magnetik kerana apa yang kelihatan hanyalah sebatang jalan lurus mendaki naik. Tetapi sekiranya anda meletakkan kereta anda di permukaan jalan tersebut, kereta anda akan bergerak naik sendiri tanpa perlu digerakkan. Seandainya anda menumpahkan air ke atas permukaan laluan, air itu akan mengalir ke atas dan bukannya ke bawah. Sama juga sekiranya anda meletakkan sebiji bola, bola itu akan mula mendaki ke atas. Anda boleh mendaki bukit itu dengan menaiki basikal tanpa perlu mengayuhnya. Apa yang berlaku sebenarnya disimpulkan oleh pengkaji sains sebagai ilusi optikal semula jadi, di mana permukaan yang kita nampak tampak seperti mendaki sebenarnya menurun disebabkan oleh ketiadaan garisan horizon, menyebabkan minda kita gagal untuk memproses tahap kecerunan kawasan itu dengan betul, menghasilkan ilusi kedudukan tinggi dan rendah yang bertukar-tukar. Nombor 4. Misteri Spot Santa Cruz. Menjadi salah satu tarikan utama pelancong untuk ke California, Misteri Spot yang dibuka pada tahun 1939 oleh seorang usahawan bernama Josh Prather. Kisahnya, semasa melawat kawasan itu, Prather mula merasa pening tanpa sebab hanya selepas berjalan-jalan di situ. Merasai ada sesuatu yang aneh dengan kawasan itu, Prather memberanikan diri membeli tanah tersebut lalu membangunkan kawasan yang dinamakan sebagai Misteri Spot, sebuah rumah yang dikatakan mampu melawan tarikan graviti. Di Mystery Spot, orang ramai dapat melihat sendiri bola bergolek melawan arah jatuhan dan air yang memancut melawan arah permukaan. Apa yang lebih unik, pengunjung di situ juga dapat berdiri dalam darjah kecondongan melampau yang tidak dapat dilakukan oleh mereka sebelum ini. Sama seperti Bukit Graviti, Prather sebenarnya adalah seorang peniaga yang sangat bijak. Beliau menggunakan ilusi optik mengelabungi logik biasa pandangan kita sehinggakan minda kita tidak lagi berjaya memahami bagaimana kerataan permukaan sebenar kawasan di sekeliling kita. Walaupun misteri di sebalik Misteri Spot berjaya dirungkai, itu tidak menghalang Misteri Spot untuk menerima kunjungan orang ramai sehingga kini. Nombor 3. Timis Josh Pass Museum, sempadan Austria dan Itali. Lokasi bukan fenomena semula jadi kedua dalam senarai ini, iaitu Museum Laluan Timis Josh dibina oleh seorang arkitek bernama Werner Schulz bagi meraihkan ulang tahun ke-50 kerjasama sempadan kedua-dua buah negara terlibat iaitu Itali dan Austria. Bentuk museum itu yang majoriti permukaannya tergantung dan hanya separa bahagiannya disokong oleh struktur yang dibina atas tanah memang akan membuatkan sesiapa sahaja terpesona melihatnya. Apatah lagi, muzium itu terletak di kawasan laluan pergunungan setinggi 2509 meter dari aras tanah. Laluan itu terus menjadi salah satu tarikan bersejarah serta masih lagi digunakan sehingga kini. Nombor 2. Air terjun terbalik dan empangan besar. Sekiranya anda berpeluang untuk berkunjung ke empangan besar, cuba anda tuangkan air ketika anda berada di atasnya. Adakah air itu akan memancut ke atas atau melawan tarikan graviti? Situasi sama turut kelihatan di beberapa buah air terjun di mana airnya tidak terjun sebaliknya mendaki ke atas. Admin pun tidak tahu nak gelarkan lokasi seperti itu apa sebenarnya, sama ada air terbang ataupun air terapung. Apa yang menyebabkan fenomena serupa berlaku di kedua-dua tempat itu adalah disebabkan kewujudan angin yang melanggar permukaan air terjun dan empangan, menyebabkan apa sahaja yang melaluinya akan kembali terapung termasuklah air. Antara lokasi di mana fenomena ini mudah kelihatan adalah di empangan Hoover di Amerika Syarikat, sementara air terjun terbalik wujud di banyak kawasan seperti Hawaii, Mumbai di India, Denmark dan banyak lagi. Nombor 1.
satu gergasi di Myanmar. Di sebuah pagoda bernama Kek Tio di negara Myanmar, wujud sebuah batu gergasi yang kini sudah diwarnakan dengan warna emas. Tidak ada apa-apa yang istimewa tentang batu ini dari jauh, tetapi seandainya anda melihat dengan lebih dekat, tidak logik batu besar itu terus kekal berada di situ tanpa tersembam ke tanah. Ini kerana permukaan batu itu yang bersentuhan dengan tanah berada dalam keadaan sangat minima, mengakibatkan batu itu seakan-akan tergantung di situ. Hendak jatuh tidak, hendak naik pun tidak. Kedudukan batu itu sangatlah unik kerana paksi gravitinya sangat seimbang dengan permukaan tanah yang bersentuhan dengannya, membolehkan batu itu terus kekal sudah lebih 2,500 tahun lamanya. Kepercayaan masyarakat di situ percaya bahawa batu itu hanya akan runtuh disebabkan oleh tangan seorang wanita. Atas sebab itulah pengurusan pagoda tidak membenarkan mana-mana wanita menyentuh batu itu bagi memastikan kedudukannya terus terpelihara. Begitulah antara 5 lokasi di bumi di mana graviti gagal berfungsi dengan betul. Antara kelima-lima lokasi berikut, lokasi manakah yang paling anda suka? Sila kemukakan pandangan anda di ruangan komen di bawah. Komen yang paling menarik, admin akan pin dan akan mendapat giveaway berupa wang tunai daripada channel Aima Production. Ini adalah bukti bahawa admin jujur dan tiada sebarang penipuan sepanjang peraduan ini berlangsung. Jangan lupa untuk tekan button subscribe dan loceng untuk mendapat notifikasi video yang lebih menarik pada masa akan datang. Saya Aiman, thanks for watching.